as the chemicals they take us higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Di video kali ini rekan-rekan akan menyaksikan pekerjaan plasteran pada bagian dak talang beton. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Ini sebelum plasteran kita pasang kawat loket ya. Kita pasang kawat loket yang 1 in ini. Terus waktu plasteran untuk bagian yang tepi ini kita rendahkan untuk aliran air supaya bagian ini kering ya. Kalau ada hujan dia ngalir ke bagian yang rendah ini, masuk ke dalam buangan talangnya. Untuk ketebalan plasteran dak talang beton ini kita buat 4 cm ya. Untuk pelasaran lantai dak talang beton ini kita miringkan 2 cm ya ke arah pipa pembuangan. Sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari kota Pontianak.
Yeah.